Satu, dua, tiga. Tok. Kapan lagi lu lihat bos lu bongkar-bongkar belakan? Feeling gua sih, gua menang sih. Berarti kalau misalnya kita menang, kita naik Alphard sehari. Kalau yang menang, lu jadi supir gua sehari. Oke boy, balik lagi sama gua Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi baru mau coba bikin satu segmen baru nih. Jadi berangkatnya itu idenya adalah gara-gara kemarin gue sempat ngalamin pecah ban di jalan tol di tol Jagorawi. Nggak tahu ya, mungkin karena kena lubang apa segala macam, gue masih belum tahu penyebabnya. But it's okay lah. Jadi singkat cerita, akhirnya gue dongkrak dan ganti velg pakai ban serep nih ceritanya. Dan gue berpikir nih, apakah teman-teman semua kalian nih yang nonton ini, entah itu cowok entah itu cewek, itu bisa nggak sih sebenarnya ganti ban? Karena kan kalau misalnya dilihat nih, namanya musibah itu kan bisa terjadi kapanpun kan dan dimanapun. Nah sekarang gue pengen bikin challenge itu adalah gue pengen nantangin teman-teman gue atau orang-orang yang dasar backgroundnya ada otomotif untuk kita tantangin bisa nggak mereka ganti ban sendiri, ya kan? Kebayang nggak kalau misalnya ngakunya car entusias, wah anak mobil banget, tapi ketika bannya bocor nggak bisa ganti ban serep. Nah sekarang gue pengen nantangin buat ganti copot ban terus pasang lagi ke dalam mobil itu. Gue pengen adu sama gue, jadi gue berapa lama terus nanti orang ini berapa lama. Nah untuk episode pertamanya itu yang gue tantang langsung itu adalah owner dari HSR Wheel. Nah namanya si Nobita. Nah gue akan langsung tantang dia. Kenapa kan gue tantang dia? Karena kan gini, dia kan otomotif banget nih ya kan, jualan velg apa segala macam. Gue pengen nantangin dia, bisa nggak sih sebenarnya dia itu ganti ban sendiri? Jangan-jangan cuma jualan doang nih, tapi nggak bisa ganti ban. Setuju nggak boy? Ya kan, pasti setuju banget. Nah, pokoknya kalian ikutin terus video ini, terus nanti kalian komentar di bawah. Kira-kira apa nih? Siapa orang yang mesti kita ajak atau challenge-nya seperti apa? Oke, yuk kita berangkat. Nah, ini dia orangnya boy. Wuhui. Mana Doraemon? Nih. Lah iya. Pertanyaan lu salah. Iya ya. Plot twist. Jadi kembali ke gua nih. Pertanyaan lu salah. Pak. Lu kan jualan velg udah lama nih. Ya kan? Iya. Sekarang gua pengen nantangin lu. Apaan? Lu bisa nggak ganti ban? Ya bisa lah. Iya, bener lu. Gua itu dulu waktu masih kuliah pas baru dibukain toko sama bokap gua. Gua itu bukan jualan doang, tapi bongkar pasang ban, dongkrak mobil juga. Serius? Serius. Berarti kalau sekarang gua challenge lu buat dongkrak ganti bisa. Ban mobil bisa. Apalagi ya? Apalagi city car gini mah kecil banget. Iya makanya kita pakainya Brio aja yang city iya. Car. Serius. Mau pakai Lexus? Janganlah. Ceritanya baru beli Lexus boy. Apa? Tapi velgnya belum HSR. Punya bokap. Oh iya. Kan lagi nunggu HSR Forge Morella. Kemarin 21 jelek. Makanya kan gue bilang belum pakai HSR sekarang. Tapi nggak tahu kalau bulan depan ya kan. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung tag. Jadi ini cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Oke. Okay. Tapi tetap harus hitung safety-nya ya. Oh iya dong. Ya udahlah kalau emang lu ngerasa pede banget lu bisa langsung aja kita cek sekarang siapa yang lebih cepet. Oke. Okay. Ya kan? Oke. Okay. Lu atau gua? Gua. Ayo boy, kalian pegang tim mana? Udah, boy, kalian komentar siapa kira-kira yang bakal lebih menang. Baru kalian nonton lagi. Ayo. Garas itu lu. Enggak usah, nanti aja di depan. Nah, sekarang kita kan bingung nih siapa yang duluan. Akhirnya kita nentuin harus sweet, ya kan? Kita sweet Belanda ya. Belanda. Gini. Iya. Oke, berapa kali? Tiga. Saksi ya. Oke, siap. Satu. Dua. Udah menang, Jong. Kan dua, kan tiga kali. Tiga kali, dua kali menang, udah menang ya? Bener juga. Yaudah, lu duluan, Pak. Lu lah. Yang kalah duluan. Yang kalah, milih. Yang menang, pilih. Oh iya. Kalah, gak bisa gue bohong-bohongin. Nih, alatnya dongkrak sama kunci roda. Oke? Git, mainin stopwatch-nya. Udah siap?
buka harus ditidurin dulu baru dipasang lagi ya. Tidurin baru pasang. Gitu. Oke. Siap. 1 2 3. Mentok. Mentok. Emang ini belum turun? Udah. Turun lagi. Nah. Ulang. Ada. Ulanglah. Ulang lagi, boy. Siap. 1 2 3. Dah. Satu doang. Hah. Satu doang. Satu dulu lah. Oh, satu dulu. Capek. Huh. Hah. Situ dong. Aduh. Nah. Tadi. Nah, ayo. 1 2 3. Kapan lagi nyuruh Big Boss tukang kabel. Ayo Mas, cepet Mas. Mas. Ayo. Nih, ini bos gue. Mana bos lu? Wah, gila gue. Ayo, kapan lagi lu lihat bos lu bongkar-bongkar belakan? Santai aja, Pak. Pelan-pelan aja, udah. Lomba. Hah? Buru-buru banget, mau kemana sih? Oh gitu dia caranya. Ini gak tau di jam profesional. Buktikan lah. Kau bilang. Biarin nih. Bautnya masuk gagal berarti ya. Anjir, gue yang masih ngos-ngosan. Sabar lah. Selek deh baut gua.
Selek, selek. Turun. Tidur. Makin. Naik. 400. Yuk, bisa yuk, bisa, bisa. Ayo. Nih, kapan lagi nih? Dik, bos kita kerjain, enggak? Kita suruh bongkar pasang velg, boy. Totalitas lu, keren. Jarang-jarang kan punya bos kayak begini? Yang kenceng, ntar gua jatuh lagi di jalan. Belum kenceng. Wih, mantap. Dah, yo. Kenapa lu yakin menang? Tenang aja. Menang gua. Ada Agit nanti. Coba deh. Baru depan. Challenge-nya depan belakang. Capek lo. Udah capek ya? Capek. Hah? Karena cepet-cepet. Oh gitu. Karena cepet-cepet jadi capek. Tapi walaupun cepet-cepet, sudah mengikuti standar regulasi ya? Oh udah dong, udah kenceng tuh. Tapi kayaknya belum dah. Tapi ya, harusnya kencengin lagi nanti. Oh pakai ini ya, pakai yang powernya ya? Tongkat. Ya udah. Nih sekarang gimana nih? Lanjutin ke velg belakang apa enggak nih boy? Gak usah lah ya, gak usah deh. Ini. Oh, udah berapa menit? Hah? Udah lama. Kita nggak tahu nih siapa yang menang nih, gua atau Nobita, gua nggak tahu. Jadi taunya nanti di video. Nanti tahu di video. Jadi surprise. Jadi kita menang bersama dulu hari ini. Menang bersama dulu. Bersama-sama. Benar. Satu tim sekarang. Tapi ntar kalau video ini jadi, pasti ada yang pemenang, ada yang kalah. Iya. Nah, lu tim gua atau tim dia? Kalian komentar di bawah. Gua nggak tahu sih, gua apa dia yang kalah. Kira-kira kalau yang kalah, punishmentnya apa? Kayaknya feeling gua sih, gua menang sih. Jangan kebanyakan feeling, Pak. Gak boleh pakai perasaan. Punishmentnya apa ya? Nah, biar mereka aja pilih. Banyak mobil sehari. Apa? Tukeran mobil sehari. Tukeran mobil sehari. Berarti kalau misalnya kita menang, kita naik Alphard sehari. Jadi bos sehari. Berani gak? Boleh. Jadi, kalau kita menang, kita tukeran mobil sehari. Kalau yang menang? Kalau gua menang, gua tukeran mobil. Gua pakai mobil lu. Lu pakai Obri. Sama aja banyak, dong. Banyak sehari. Lu jadi supir gua sehari. Jadi supir dia sehari. Nah. Oke, okay, deal. Okay, deal. Oke, okay, boys, segitu dulu videonya. Oh ya, BTW kira-kira next-nya siapa nih? Karena jujur, gua pengen coba nantangin orang-orang yang ada di dunia otomotif nih. Entah itu pembalap, entah itu influencer, entah itu car enthusiast, entah itu apa lagi. Artis. Artis juga mungkin kalau misalnya mereka bisa. Aktris. Aktris. Ini karena nih si Nobita nih, penyanyi ini Nobita, gue pikir dia nggak bisa, ternyata bisa loh. Bangga gue sama dia. Jago gue. Bangga gue sama lu, Pak. Jago gue. Keren. Ya, coba kalian isi komentar di bawah. Gue Aldi Reza undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat Haider.